is I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervous. Macet. Weekend ditambah jam pulang kerja jam 3 sore, jam 4 dong, jam 4 kurang 4 menit cok, pantas macet aja. Tutup ini mah toko. Jadi hari ini gue mau ke toko helm, gue pengen nyari helm half face buat daily. Sebelumnya gue pernah punya SV300, tapi gue naksir sekarang RSV yang baru, New Intel. Dia lebih ringan sama lebih kecil gitu. Jadi ke kepala teh lebih enak dipakai. Sekarang gue pengen ke bawah, ke Istana Helmet kalau gak salah namanya. Pengen lihat ada stoknya gak. Gue pengen yang warna hitam karbon, motif karbon mungkin ya. Cok macet cok, sampai besok pagi ini mah gak jalan-jalan. Aduh, titik gue kejepit cok ini. Baru juga maju udah merah lagi, anjir. Apakah saya harus lurus? Saudara-saudara, sepertinya iya, kita harus lurus. Nanti muter di depan aja lah. Lampu merahnya lama anjir. Ngopi sebentar sih itu bisa kayak sebat. Enggak, ding. Aduh, kejepit lagi anjir titit aing, cuk. Sakit. Lu pernah enggak sih ngerasain nih jalan jauh, misalnya kan jalan jauh boncengan nih pakai supermoto. Gua pakai yang gas-gas. Emang yang gas-gas tuh kalau buat boncengan emang rada capek gitu. Apalagi yang WR masih mending lah, enggak terlalu capek. Itu gua pakai boncengan gas-gas dari sini ke Cianjur. PP ya kan, pulang pergi Cianjur Bandung, Bandung Cianjur. Sampai Bandung pas pulang jam berapa ya? Jam 12 malam nyampe Bandung. Itu bagian pinggang sampai ke kaki itu kram semua, cuma mati rasa. Jadi gue pegang kaki, pegang paha, pegang ini, itu kayak nggak berasa. Ini gue cubit gini gak ada rasanya cuk, jadi kram mati rasa gitu. Pas bangun paginya besoknya gue sakit langsung anjir. Langsung dari itu gue kapok coba boncengan jarak jauh pakai gas-gas. Sumpah gas-gas mah enaknya buat sendiri anjir, apalagi supermoto. Pokoknya supermoto kayak gitulah, buat enaknya tuh buat sendiri. Gak enak buat boncengan. Ternyata di sini macet juga anjir. Itu sumpah kayak enggak enak. Mungkin biasanya tuh ngerasain kram tuh di kaki doang kan, di betis gitu kan. Ini kramnya mulai dari pinggang anjir, dari batas pinggang sampai ke bawah. Mati rasa anjir. Dicubit tuh enggak ada rasa apa-apa, kayak kulit lu tuh berasa kayak tebal gitu. Dipegang pun kayak gak ada rasa sentuhan tangan gitu. Oke, bangun paginya besok langsung sakit. Langsung demam menggigil semua. Gak akan sempat, ini mah tutup, baru tutup tokonya. Jadi gitu emang kalau gas-gas tuh, yang gas-gas emang enaknya buat sendiri. Ya sebenarnya kalau mau dibilang buat boncengan lebih enak gas-gas ketimbang WR. Karena apa? Lebih nyaman, lebih lincah gitu, lebih enak handlingnya ketimbang WR. Cuma kalau buat jalan jauh emang agak pegel buat boncengan kalau yang gas-gas. Yang WR nggak terlalu pegel gitu, pegel juga cuma nggak terlalu. Makanya emang paling bener tuh jalan jauh tuh boncengan Matic, udah nggak ada lagi, nggak ada lagi jalan di sebelah situ maksudnya. Ini sebat dulu kayaknya bisa ya. Sebat terus mesen abnormal tuh bisa ya buat makan di sini. Jir, gue berkaca merasa kayak paling ganteng gitu. Pakai jaket dari Dirteros. Terus celana sobek-sobek anjay.
mau sledding tapi sayang ban gitu. Soalnya ban mahal aja. Wanjay. Ya macet lagi dong. Kayaknya ini gue harus pakai motor terbang aja. Gue harus beli cheat motor terbang cuk. Atau enggak gue modifikasi ya kan motor gue, pasangin roket gitu. Biar bisa terbang. Pas macet langsung terbang, mode terbang on. Teng. Cuk. Wih, ini apa ini? Gak tahu, cuk, logonya apa tadi? Gue gak hafal logo-logo mobil aja. Kayaknya mah Honda Brio. Brio 2025. Oh, ternyata saya masih hoki, saudara-saudara. Tokonya masih buka, cuk. Oke, tapi kayaknya emang ini tutupnya tuh jam 7, kalau gak salah. Jam 7 malam. Di sini banyak helm-helm bagus, jangan sampai kalian matanya tercuci, ternodai. Kita lihat-lihat dulu ya kan. Ada NJS. Ini yang helm modular gini, enak sih. Bisa full face, bisa half face, anjay. Nah, ini di RSV. Buh, gue kece gini pakai jaket Dirty Heroes. Banyak ngeliatin cuk. Nah, SV300 ini yang kayak punya gua, cuma yang punya gua tuh yang karbon, yang kayak gini nih. Gua pengen nih Wintel, mana nih Wintel cuk? Enggak ada sih. Oh ini, oh ada pas, tapi ini ukuran apa? XL nih ya, double XL dong. Aduh, yang M sisa hitam glossy cuk. Ini yang karbon, gue pengen yang karbon, tapi yang karbon sisa. Ah ini yang M gak ada. Size nya ada M sampai S sampai double XL. Yang karbon. Berapa ini? Yang karbon mah 600. Kacanya 195. Kacanya kalau mau pakai warna gini 165. Bawahnya bening. 195. Kalau ini tuh yang glossy, hitam glossy biasa. Jaketnya cakep kan? Jaket Dirty Heroes, jaket zipper nih mah. Ada nih di bagian ininya ada motifnya di bagian apa sih namanya, belakang kacanya, belakang itu. Oh ini ayamnya segede gini an? Tapi ada nggak yang ini? Soalnya saya tadi nanya di Tokped kosong. Ya? Tadi nanya di Tokped kosong. Di online ya? Ada tadi nanya di online. Ah, coba tanya deh. Ini yang kece nih. Rijun, cuma gue pengennya, gue naksir yang warnanya motif ini sih, cuma gue pengennya masuk gitu di motor gue. Kan motor gue yang satu merah, yang satu biru, yang satu oranye. Jadi biar apa, netral gitu, kalau pakai motor apa aja masuk gitu, warna warna apa aja maksudnya motornya. Kata kalian cakep kan? Ada? Cakep kan? Mas satu. Kacanya ada apa sih? A-nya udah jalan. Cakepan mana? Cakepan jelas, cakepan yang ini sih, yang Rijun. Nih. Cuma aduh, gua dilema nih, mau ngambil yang mana nih. Sumpah asli, yang ini mah cakep parah anjir, yang naga ini, yang Rijun. Cuma kalau dipakai di motor biru merah kayak gitu, takutnya nggak masuk gitu warnanya. Nih, cakep kan? Spoilernya bening lagi. Anjay. Tapi yang ini juga nggak kalah cakep sih, sangar juga. Ntar lah kita lihat sambil ngaca. Bagus yang mana?
Coba kalian suka yang mana? Ini rigid atau yang karbon? Motif karbon, tapi ini bahannya bukan karbon asli. Cuma motifnya doang yang karbon. Coba kita coba dulu. Oke lah, jadi gue putusin milih yang karbon karena emang gue setelannya suka hitam-hitam, jadi biar sangar aja. Bagus dark smoke aja. Ini aja lah. Karena gue sukanya setelan hitam-hitam, jadi pakai yang karbon aja. Coba lihat ke situ lah. Ini ada NHK. Ada JPN. Gue baru lihat anjir helm JPN. Rame sih di TikTok. Modelnya mirip JPX apa bukan JPN? Modelnya tuh mirip Kairos gitu. NJS. Cuma gue tetap milih ini Wintel RSV, soalnya dia lebih ringan, lebih enak dipakai. Ini mah Zeus kesini mah. Zeus. Udah. Ini cakep nih, Doraemon ya kan. Wow, kacanya udah cembung, Jo. Ini otomatis penglihatan jadi kayak GoPro, super view kayaknya. Cembung soalnya kacanya. Sophie, The Little Bus, Tayo, Frozen. Wah, ada Gunboat. Ini RSV. Yang New Wintel baru keluar, solid, warna solid tuh putih, hitam dop sama abu. Abu juga cakep sih. Tapi adalah yang karbon aja, yang motif karbon. Jadi harganya 600. Kalau di online ada yang 550 sih, tapi kalau online sama aja, ongkir 30.000, kacanya 195. Oke, dimasukin dulu saya. Didusin ah? Iya. Nih ya. Cakep. Ini bawanya gimana, Cok? Diikat di belakang gitu. Diikat di belakang. Anjir, hujan, Cok. Perasaan tadi panas. Tiba-tiba hujan aja. Istana helmet. Kalau ini Nolan. Kalau Nolan mah pasti rata-rata 3 juta ke atas, 4 juta ke atas. Nolan, Sui, gue naksir Sui X14, cuma duit gue nggak ada. Harganya lumayan, cuy. Itu FF500, itu FFC21. Udah lah, sekarang kita balik. Pergi tangan kosong, pulang bawa kardus. Kardus kosong. Kenapa gue beli half face? Kenapa nggak pakai helm cross aja buat harian atau full face? Capek, cuy, pakai helm cross tiap hari itu. Di depan aja kapal. Capek sumpah kalau pakai helm cross setiap hari tuh. Kalau buat San Mori naik red kayak gitu ya nggak apa-apa. Gue aja kadang San Mori pakai half face, cuk, males cuk pakai full face. Gue pakai full face mah kalau bawa kamera doang. Kalau enggak mah nggak bakal gue pakai. Soalnya kalau helm half face bisa dipasangin kamera aja, udah gue pasang. Bisa sih, cuma dari samping. Kalau dari samping nanti view-nya jelek. Jadinya ya udah. Kalau mau ngonten doang baru gue pakai full face. Kalau enggak mah males sumpah. Kenapa gue pilih SV300? Kenapa gue pilih New Wintel? Kenapa enggak NJS dan lain-lain? Karena gue udah pernah make New Wintel. Dia ringan bobotnya, enteng. Terus bentuknya juga simple gitu, simple. Terus si batok helmnya juga enggak terlalu gede. Jadi kalau dipakai tuh nyaman gitu, nyaman kelihatannya, nyaman terus cocok gitu kelihatannya di badan. Makanya gue pakai pilih New Wintel. Cuma emang bagian pengaitnya dia belum
apa dedering masih apa biasa. Cuma ya emang kalau buat helm-helm half-face harian lebih enak yang biasa karena lebih simple. Kalau dedering ribet. Nun ya Pak. Oke. Okay. Tip. Udah habis Pak. Wah. Oke. Okay. Ya cukup sampai di sini aja untuk video hari ini. Terima kasih udah nemenin gua beli helm. Cah. Ditunggu nanti video-video selanjutnya. Kalau gua mau review helmnya nggak usah lah ya. Soalnya udah banyak juga reviewnya di YouTube. Tapi tergantung nantilah, lihat nanti. Oke. Okay. Jadi ditunggu aja nanti video-video selanjutnya. See you next video. Shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I